mulai dong. Sebelum lanjutin video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe Sobat Mau, agar saya lebih semangat lagi untuk lanjutin video ini. Yow! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Bau Doa. Oke, seperti biasa di weekend pagi, rutinitas kita Car Free Day di Lanut Surya Dharma. Jadi buat sahabat Bau nih yang dari luar kota Subang ya, atau yang dari kota Subang yang belum pernah datang Car Free Day di Lanut Surya Dharma, buruan deh datang ke sini. Karena kenapa Bun? Enak buat jajan. Enak buat jajan. Healing-healing sedikit lah ya. Karena tempatnya tuh nyaman banget buat kita jalan. Nge-refresh otak lah, refresh pikirannya ya. Kita bisa lihat-lihat pemandangan yang ada di sini. Banyaknya juga bangunan-bangunan bersejarah zaman Belanda, bener gak Bun? Bener banget. Pokoknya ikutin terus vlog Abau Car Free Day di Lanut Surya Dharma. Oke, okay? Gas. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi di Lanut Surya Dharma ini banyak banget bangunan-bangunan sejarah peninggalan zaman Belanda. Tempo dulu, bener gak Bun? Bener banget. Sama peninggalan Jepang, ya? Iya, contohnya Jepang. Jadi buat sahabat Bau nih yang pengen tahu sejarah-sejarah Kalijati, tempo dulu bisa langsung ke Lanut Surya Dharma. Karena di sini tuh banyak banget monumen-monumen sejarah, seperti monumen sejarah tentara Jepang, monumen rumah sejarah. Itu dalamnya ada negara Belanda, Indonesia, sama Jepang ya. Nih, menyerahnya depan. Kayak yang depan ini nih. Depan mana Bun? Nih, kayak yang di sini nih. Ini adalah monumen sejarah tentara Jepang. Ini tuh menyerahnya di sini kayaknya ya dulu ya. Enggak tahu. Ini kayaknya harus kayak ini harus bertanya sama Abah atau Tunggong tempo dulu ya Bun. Oke, jadi Mbak, sejarah saya nilainya jelek. Berapa? Gak tahu, kan gak selesai tugas aja. Monumen sejarah tentara Jepang. Biasa, kita jalan lagi yuk. Sekarang Abah menemukan ibu-ibu yang lagi pada kesel. Kesel kenapa? Karena tidak boleh bawa sepeda listrik masuk ke Lanut Surya Dharma. Nenek bobo. Kesel nggak Bu? Kesel. Kita yang sangat kesel. Padahal bisa pakai kita jalan kaki Bun. Ya saya tadi turun 2 kilo setelah menunggu. Apalagi saya Lute. Sampai 10 kilo. Okay. Cuman 1 kilometer 10 kilo turunnya. Aduh pingsan. Aduh. Kurang olahraga Bu itu. Oke, jadi buat sahabat bawa pemberitahuan ya untuk per minggu ini. Untuk Car Free Day di Lanut Surya Dharma tidak boleh membawa sepeda listrik masuk ke dalam area track Car Free Day ya. Nggak tahu alasan kenapa, mungkin pemberitahuan aja. Kita patuhin aja kalau misalnya yang mau Car Free Day di sini. Sekali lagi tidak boleh membawa sepeda listrik buat masuk ke area track Car Free Day. Oke, okay. Okay, kita lanjut lagi, jalan yuk. Kita langsung ke area perjajanan karena kita udah lari, kita butuh konsumsi jajan dan minum ya. Iya gak? Gas lagi yuk, gas. Kita udah sampai ke finish ya Bunda. Iya.
ke area jajan-jajan. Ke area jajan-jajan. Jadi sekarang kita langsung ke area jajan. Kita ngisi tenaga dulu biar enggak uyang ya, karena abah udah belum sarapan. Oke, kita langsung gas aja. Kita jajan-jajan dulu. Kita menikmati suasana pagi di lain. Oke, gas. Jadi sekarang kita mau sarapan dulu. Iya, mau sarapan. Sarapan apa, Bun? Sarapan soto. Soto buaya. Cuma sarapan soto buaya, guys. Lagi berhubung kita udah salat dulu ya. Salatri. Salatri. Sekarang kita gas aja lanjut sarapan dulu. Iya, takut pingsan. Pokoknya tetap stay di terus channelnya Mbak Odo. Sekarang kita tadi makan udah makan. Sekarang kita mau kemana? Mau jajan. Jajan apa sekarang? Jajan apa ya? Hah? Kita nemunya aja jajan cilor. Cilor? Mau nemenin what's anak. What's the meaning cilor, man? What's the meaning cilor? Aci. Cilor. Aci naon, Mbak? Aci digelor gitu ya? Iya, aci digulung telur. Oke, okay. Sebelah mana? Sana di depan. Oke, okay, siap. Kita langsung gas lagi ke tempat lain, oke? Tadi kita mau nyari cilor ceritanya, tapi nggak dapet. Nggak dapet, dapet ya ikan apa? Lele. Oke deh, jadi untuk vlog kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak buat sahabat Bau yang udah nonton vlog Abau dari awal sampai akhir. Jangan lupa dong terus channel Bau doang dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Agar apa? Agar Abau lebih semangat lagi bikin konten-konten yang selanjutnya. Oke deh, akhir kata Abau pamit. Sampai ketemu di vlog Abau selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.